Oke teman-teman, jadi pada video ini bercikal bakal dari tutorial saya sebelumnya ya, di mana saya sempat mendemonstrasikan cara mengganti objek yang serupa dan banyak ya sekaligus ya. Nah, lalu muncullah pertanyaan dari seorang teman ya, kalau teks gimana nih Bang? Bisa nggak ya? Jadi kalau teks yang banyak bisa nggak kira-kira diganti sekaligus ya? Tentunya teks yang serupa ya, di replace jadi teks yang baru, misalkan ada teks yang salah seperti ini ya, misalkan di sini ada Budi ya, di sini juga ada Budi ya, di sini juga ada Budi ya, di sini juga ada Budi, di sini juga ada Budi dan Budi ya, Budi 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 semua ya, dan tersebar di beberapa paragraf ya. Misalkan teman-teman itu kata Budi itu adalah kata yang salah ya, misalkan salah ketik, salah nama ya, dan teman-teman butuh menggantinya menjadi Davi misalkan ya, menjadi nama Davi. Nah, kira-kira supaya nggak ganti sekaligus bisa nggak seperti gambar yang saya demonstrasikan kemarin ya, gambar yang salah dan banyak diganti sekaligus, kalau teks bisa nggak? Nah, pada video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang memiliki pertanyaan serupa seperti teman kita tadi ya. Nah, mudah sekali untuk mengganti teks yang salah tapi banyak dan tersebar di banyak paragraf seperti ini yang menyulitkan teman-teman untuk mencari satu persatu. Ada caranya, sangat mudah sekali, teman-teman bisa lari aja. Teman-teman bisa langsung masuk aja ke edit ya, find and replace ya. Nah, di sini teman-teman bisa misalkan ketik ya Budi. Nah, ini kebetulan udah ada ya. Budi diganti dengan Erwin atau Budi diganti dengan Davi misalkan. Huruf besar semua atau huruf kecil semua terserah ya. Nah, di sini teman-teman bisa find. Nah, ketemu nih yang namanya Budi lalu di replace ya, seperti itu ya. Jadi Davi. Atau teman-teman bisa berubah sekaligus tanpa memilihnya satu persatu. Jadi semua yang Budi jadi Davi ya. Find next misalkan lalu replace all. Nah, maka semua yang Budi tadi menjadi Davi dan di sini ada notifikasi berapa yang sudah diganti. Artinya berapa kata Budi yang sudah diganti jadi Davi ya. Klik aja OK. Dan ya. Nah, itu bisa menjawab teman-teman ya. Jadi kira-kira teks bisa nggak diganti seperti pada tutorial yang ini nih ya, di mana gambar diganti sekaligus ya. Gambar yang salah ya maksudnya ya, gambar yang salah diganti jadi gambar yang betul ya, tapi banyak ya. Itu bisa, teks bisa, gambar pun bisa ya. Untuk yang gambar bisa cek video saya sebelumnya di pojok kanan ini ya. Dan untuk yang teks tadi sudah dijawab ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat, silahkan dicoba aja diulang-ulang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.